ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik an nabina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Ikhwani fid din, azakumullah. Tentang perilaku jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian dari umat Islam. Perilaku jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatruqunahunna."

tidak meninggalkannya artinya masih dilakukan oleh umat Islam yang pertama al-fakhru fil ahsab al-fakhru fil ahsab berbangga dengan nenek moyang yang kedua atanu fil ansab mencak keturunan yang ketiga isqa bin ujum yang jadi syahid yang ketiga ini turunnya bintang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang yang keempat anna yaitu anniah halal saya akan bahas di sini hadis ini, ini sahih diriutkan oleh imam muslim dari sahabat abu malik al ashari namanya al harith bin harith ashami kalimat uh, jahiliyah ya, arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Jahiliyah. Jadi jahiliyah ini kenapa dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adanya qabla al ma, ma qabla al ma Disebutkan dalam kitab Fathul Majid al jahiliyah ma qabla al ma Artinya jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan jahiliyah. Sumu bidzalika li jahlihim dinamakan demikian karena sangat bodohnya mereka sehingga dikatakan jahiliyah wakulumayyuholifumajaabihrasulullah setiap apa apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh rasulullah maka dikatakan jahiliyah jadi setiap apa yang menyalahi apa yang dibawa oleh rasulullah dikatakan jahiliyah jadi jahiliyah ini uh, Penisbatan kepada orang-orang yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya beliau. Jadi penisbatan jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Kalau dikatakan jahiliyah berarti kita semuanya masuk dalamnya. Berarti kita bukan orang Islam jahiliyah. Kalau dikatakan zaman jahiliyah, berarti kita masuk dalamnya. Paham enggak? Maka enggak boleh mengistilahkan zaman sekarang zaman enggak boleh. Syekh Al Albani pernah ditanyakan pernyataannya Sayyid Qutub rahimahullah. Sayyid Qutub ini tokoh ikhwan muslimin. banyak bantahan-bantahan kepada beliau banyak puluhan buku, puluhan kitab gitu yang membantah Sayyid Qutub. Karena kesesatannya Tapi dia muslim Maka kita katakan rahimahullah Beliau dalam berapa bukunya Menyebutkan jahiliyah Qarnul Ijrin Jahiliyah abad 20 Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Nasun Al-Bani Apakah boleh Menyatakan seperti ini Jahiliyah abad 20 Kata Sheikh al gak boleh, panjang beliau jawab itu Karena jahiliyah itu penisbatan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mengatakan zaman jahiliyah, berarti kita masuk. Berarti kita belum Islam semuanya. Jahiliyah itu nggak boleh. Pernyataan itu, itu dibantah panjang lebar oleh Syekh Albani. Dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafziyah. Artinya Lafat-lafat yang dilarang kita mengucapkannya, lafat lafadz yang dilarang. Ini mengucap mana Lapat-lapat yang kita larang Kita jangan sembarangan dalam mengucapkan yang memang Itu tidak boleh Jadi istilah jahiliyah nggak boleh Kecuali yang memang ada dalil Yang Allah memang nisbatkan itu Dari kebiasaan jahiliyah Seperti Allah menyebutkan Wa fi buyutikunna wala tabarrajna Tabarrujal jahiliyah tul'ulah Dalam kalian para wanita tinggal di rumah kalian Jangan kalian keluar dengan terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama. Allah menyebutkan itu dalam Al-Qur'an. Jangan seperti orang jahiliyah. Jadi kalau menisbatkan sekarang zaman jahiliyah nggak boleh. Jadi Nabi menyebutkan ada empat perkara dari umatku dari perkara jahiliyah yang mereka nggak tinggalkan. Artinya masih umat Islam melakukannya sampai terus ini sampai menjelang kiamat masih ada umat Islam melakukan perbuatan empat ini kalimat empat arbaun bukan berarti pembatasan. Maka dikatakan dalam ilmu usul fikih mafhumul adat ghairu murad. Mafhumul adat ghairu murad. Artinya pemahaman bilangan itu bukan itu yang dimaksud. Artinya bukan pembatasan. Karena bisa jadi empat, bisa lima, bisa sepuluh. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah, itu lebih dari 120 perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat umat Islam. makanya ini empat. Yang pertama kita bahas di sini, al-fakhru bil ahsab. Di antara perbuatan jahiliyah yang masih ada di umat Islam, itu berbangga dengan nenek moyang dan sombong dengan apa yang ada. Artinya di sini dia iftikhar, berbangga dengan siapa? Dengan nenek moyangnya. Apakah dengan harta? Dan ini kesombongan dia. Dia berbangga dan ini merupakan kesombongan, kesombongan dengan leluhurnya. Kesombongan dengan nenek moyangnya menganggap dirinya mulia melebihi yang lain dan ini masih banyak yang seperti ini dia berbangga dengan bapaknya dengan nenek moyangnya dan ini nggak boleh dalam Islam ini termasuk perbuatan jahiliyah dalam satu hadis Nabi bersabda saw Qad azhab Allahu ankum al jahiliyah wa bil Innama huwa mu'minun taqiyun Wa, syaqiyun, wa nasu banu adam Wa adam turab Nabi bersabda SAW Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian Kesombongan jahiliyah Ubiya'i al-kibr Kesombongan jahiliyah Dan juga kebanggaan dengan nenek moyang fakhrabil Sesungguhnya manusia itu Ada yang mukmin yang bertakwa Atau ada orang yang jahat yang celaka mukmin yang bertakwa atau orang yang jahat celaka. Manusia dari anak Adam dan Adam dari turab, dari tanah. Jadi enggak buat apa dia berbangga? Hadis ini sahih dari oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Al-Bazzar dan yang lainnya. Jadi jangan berbangga dengan nenek moyang gitu. Kebanggaan kita dengan Islam. Kebanggaan kita dengan Islam. Allah Menunjuki kita di atas Islam Kita bangga dengan agama kita Maksudnya kita Menyaksikan bahwa kita orang Islam Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Menjauhkan maksiat Tapi bangga dengan nenek moyang gak ada manfaatnya Dan kesombongan-kesombongan dengan Kekayaannya Dengan keturunan Dengan kekuasaan mereka Atau dengan keberaniannya Karena orang jahiliyah itu berbangga dengan keberaniannya, keberanian nenek moyangnya, syaja'a. Ini gak ada manfaatnya, ini kebiasaan jahiliyah, gak boleh. Dan itu wajib ditinggalkan. Dan al-hasab, al-hasab ini maknanya macam-macam, bisa mana asyaja'a, bisa makna al-mal, -ja bisa mana al-fasoha, bisa mana al yang lain. Makna di al-hasab ini. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu ataqnu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Orang kalau sudah berbangga dengan nenek moyangnya, dia akan mencela keturunan orang lain. Dia berbangga, dia sombong ya, dengan bapaknya dengan nenek moyangnya dia mesti akan mencela orang lain Atau fil ansab i fil ansab mencela keturunan menghinakan keturunan orang lain atau dia di sini maksudnya atqnu fil ansab maksudnya mencela menghina, melecehkan kepada orang lain. Atau kadang-kadang juga dia menafikan nasabnya dari bapaknya. Ini termasuk atau Dan ini merupakan dakwah jahiliyah dan dakwah muntina. Yang ketiga, Alisasqa bin Nujum. Ini yang jadi syahid dalam bab ini yaitu menisbatkan turunnya turunnya hujan kepada bintang. Jadi mereka orang-orang jahiliyah mengatakan mutirna binau ikada. Sesungguhnya kami diturunkan hujan dengan sebab bintang ini, bintang ini. Dan ini tidak boleh. Sebab hujan itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rezeki dan Allah yang menurunkan hujan Allah sebutkan dalam surah Luqman di ayat 34 inna al ma fil arham alimun khabir sesungguhnya Allah disya Allah tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu Allah menurunkan hujan dan Allah mengetahui apa yang terdapat di kandungan rahim ibu Allah yang Maha tahu dan tidak tahu satu jiwa apa yang akan dikerjakan besok dan satu jiwa tidak tahu di mana dia meninggal dunia sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha teliti dalam surah Luqman ayat 34 kemudian yang keempat yang keempat yaitu anniyah meratap jadi meratap dengan menangis, dengan suara yang keras, menjerit-jerit, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, ini masih ada di kalangan umat Islam ini. Yang kalau ada, orang tuanya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, pamannya meninggal, atau orang yang dicintai meninggal, dia menangis. Kalau menangis, biasanya gak ada masalah. Nabi juga menangis, tapi menangis dengan teriakan. Itu yang niaha itu. Menangis dengan suara yang keras, dengan teriakan-teriakan yang keras, dengan suara yang histeris, dan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Orang-orang Jalia biasa dan biasanya melakukan itu. Perempuan biasanya karena umumnya perempuan, dan disebutkan dia orang yang berani, dia orang yang dermawan, dia orang baik. Terus sebutkan dengan suara-suara yang keras, sehingga menghasung orang lain untuk juga menangis dengan suara yang keras meratap ini dia ya. dan Nabi melarang dan memberikan ancaman berat ancamannya di sini untuk melihat di sini untuk yang lain Nabi nggak berikan ancaman tapi untuk niyaha Nabi berikan ancaman untuk niyaha ini kata Nabi an-naihatu idalam tatub qabla mautiha antum lihat tuh hadisnya antum lihat hadisnya An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirban min qatiran wa dir'un min jarabin Kata Nabi sallallahu wanita yang meratapi orang mati apabila dia belum tobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Itu dia akan dimasukkan ke neraka. Kalau dia tidak, tidak taubat. Jadi itu perhatikan tuh. Jadi niaha ini berat hukumannya. Niaha hukumannya berat. Jadi perempuan yang meratap, atau laki-laki yang meratap, itu berat hukumannya. Fawait yang dapat kita ambil dari hadis ini, ini ada banyak dan nanti antum bisa lihat di syarah Kitab Tauhid di bab yang ke-30. Saya bacakan uh, tentang fa faedah dari hadis ini. Yang pertama haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang karena ini termasuk perkara jahiliyah. Haramnya menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang kedua, empat perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Empat perkara jahiliyah yang disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Yang ketiga, hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Hadis ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Salah satu kenabian Artinya nabi ini menyebutkan sesuatu yang gaib yang akan datang nanti akan terjadi umat Islam mengerjakan begini akan datang apa yang nabi sebutkan terjadi terbukti dilakukan oleh umat Islam maka ini namanya dalail an-nubuwah bukti-bukti kenabian bahwa beliau seorang nabi karena beliau tidak tahu yang gaib Allah yang beritahu bahwa nanti umatnya akan melakukan perbuatan jahiliyah. Paham tidak maksudnya? Ini namanya dalail an-nubuwwah, tanda-tanda kenabian. Yang keempat, yang dimaksud dengan jahiliyah, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah perkara-perkara yang dimaksud perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menyelisi agama Islam yang beliau bawa. Jadi perkara jahiliyah adalah perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menyelisi agama Islam yang beliau bawa. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang kelima, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Yang keenam, diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan. Karena ini termasuk perkara jahiliyah. Diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan karena ini termasuk perkara jahiliyah. diharamkan berbangga dengan nenek moyang dan keturunan karena ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketujuh, haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Haramnya mencela nasab atau keturunan orang lain. Yang kedelapan, diharamkan meratapi orang mati, yang kedelapan diharamkannya Meratapi orang mati Apa yang dimaksud dengan meratap Meratap itu artinya menangis Dan mengeraskan suara Dengan menjerit Teriak Sambil menyebutkan kebaikan Kebaikan orang mati Itu namanya niaha nah, Niaha itu artinya Menangis dan meratap Eh Niaha itu yang meratap Maksudnya menangis dan mengeraskan suara Sambil menyebut kebaikan Kebaikan orang mati Ini seperti ini Perhatikan yang delapan ini Ini termasuk dia Mengingkari apa Takdir Allah Dia mengingkari takdir Allah Dia nggak redok dengan takdir Allah Kenapa dia sebutkan kebaikan Maksudnya dia kenapa kok Allah cabut nyawanya? Dia kan orang baik, gitu. kok dimatikan dia orang baik? Gitu. Dia nggak terima itu. Makanya ancamannya berat ini orang yang meratap ini. Disebutkan kebaikannya, dia ingin kenapa kok orang baik dimatikan? Kok dicabut nyawanya orang baik ini? Dia nggak reda dengan takdir Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada apa? dia tidak reda dan tidak sabar kepada apa takdir Allah Taala. Yang kesembilan, yang kesembilan penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap. Penjelasan tentang balasan bagi orang yang meratap itu berat tuh. Balasannya bagi orang meratap Nah, dia akan dikenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga dan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal nanti di neraka, dimasukkan neraka. Ini. Itu ancamannya. Yang ke sepuluh meratapi orang mati adalah dosa besar. Meratapi orang mati adalah dosa besar. Yang ke sebelas umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Umumnya yang suka meratap adalah para wanita. Dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Umumnya, yang suka meratap adalah para wanita, dan hal ini tidak menafikan adanya laki-laki yang meratap. Yang kedua belas, taubat bisa menghapuskan dosa. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Taubat bisa menghapuskan dosa, walaupun dosa itu dosa besar. Oke, wajib kita bertaubat dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini sebutkan an lam idalam qabla mautia. Wanita yang meratapi apabila dia belum bertaubat sebelum meninggal, kalau dia belum bertaubat akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau dia taubat, ya diterima taubatnya sebelum dia meninggal. Jadi dia harus taubat dan semua kita wajib bertaubat. Semua kita wajib bertaubat setiap hari. Karena Allah berfirman, "Wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la tuflihun." Bertaubatlah kalian orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Yang terakhir yang ke-13. Seorang muslim Terkadang ada padanya sifat jahiliyah, seorang Muslim. Terkadang ada padanya sifat jahiliyah, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia kafir. Tidak menunjukkan bahwa itu kafir. Tidak, jadi ada orang Muslim yang kadang-kadang ada perkara jahiliyah, tapi tidak menunjukkan dia kafir. Nabi aja pernah berkata kepada Abu Dhar Inna fi kamruun jahiliyah Padamu ada sifat orang jahiliyah Karena ada ucapan dia yang mencela Sahabat yang lain Maka Nabi mengatakan Inna fi kamruun jahiliyah Padamu ada sifat jahiliyah Ya taubat Abu Dhar langsung Begitu tegur langsung dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada orang yang melakukan perbuatan jahiliyah Tapi tidak kafir dia Tidak Ya sampai sini dulu Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa